sembari menunggu kapalnya berlabuh, kita lihat dulu teman-teman interiornya seperti ini. Jadi untuk bangku yang reguler di sini ada 34 ya. 34 bangku. Kita lihat ada legrest. Wah. Kemudian ini permainan warna interiornya benar-benar mewah, teman-teman. Merah ketemu dengan warna warm white, fix mewahnya. Nah, di belakang ada toilet yang hanya boleh digunakan untuk buang air kecil, teman-teman ya. Dan penggunaan toilet hanya boleh digunakan saat bis berjalan. Jadi saat bis berhenti seperti ini, di kapal penyeberangan, di rumah makan, saat isi bahan bakar, di terminal ya, teman-teman nggak boleh pakai toiletnya. Silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bis saat bis berhenti. Kita akan lihat dulu, di sini ada bagasi kabin teman-teman, yang bisa dibuka dan ditutup pakai satu tangan. Seperti ini. Oke. Kita akan jalan ke belakang. Di sini juga dilengkapi dengan tempat sampah. Lumayan banyak tempat sampahnya, teman-teman. Dan lengkap banget fasilitasnya. Ini dia toiletnya yang hanya boleh digunakan untuk buang air kecil dan digunakan saat bis berjalan saja ya. Jam 17.46 kita berlabuh di Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Selamat datang Pulau Sumatera. Cetra buatan Karasari Adiputro. Sipol 1753 langsung masuk gerbang tol Bakauheni Selatan. Langsung exit tol Bakauheni Utara. Ini kita menuju ke rumah makan yang kedua ya teman-teman.
jam 18.13 kita tiba di rumah makan siang malam. Ini sekalian bisa menjalankan ibadah sholat maghrib di rumah makan ini. Let's go, kita turun. Makin glowing saat malam hari, teman-teman. Ini kita lihat di sebelah kita ada PO San, kemudian ada Transport Express Jetbus 2 Plus HDD. Nah, ini ke Sumatera Barat, teman-teman. Oke, untuk ruang makannya di sebelah sini, teman-teman. Nanti langsung aja belok ke sebelah kiri sana. Nah, teman-teman, ini kita sudah selesai makan. Untuk budget makan, mungkin teman-teman bisa siapkan 40.000 di setiap rumah makannya. Dan yes, interiornya sudah dinyalakan kembali lampunya, seolah-olah memanggil kita, ayo naikin aku, akulah bis termewah. Wah, mantap nih. Kita siap-siap kembali melanjutkan perjalanan. Kira-kira siapa yang akan berada di balik kemudi setelah ini? Apakah Bang Vino atau Bang Yosi? Kita berangkat dari rumah makan siang malam di daerah Kalianda ya, ini masuknya ya. Ini jam 18.58. Ini ada yang unik, teman-teman. Tadi ada penumpang PO sebelah yang ketinggalan di rumah makan ini. Akhirnya penumpangnya diikutkan ke bis kita, dan unit armada PO sebelahnya itu nanti nunggu di gerbang tol. Untung kita berangkat terakhir ya dari rumah makan ya. Kalau kita duluan, kasihan abangnya nih ketinggalan. Jadi katanya tadi abangnya lagi sholat, terus sudah izin dulu nih ke krunya yang bertugas. Namanya manusia mungkin lupa ya, teman-teman ya. Akhirnya ketinggalan deh. Aduh, kasihan guys. Oh itu, udah turun. Jadi tadi bisnya putar balik, teman-teman. Nanti balik lagi ke sana. Ada-ada aja ya, guys. Lanjut ngetol lagi, teman-teman. Nanti kita menuju ke arah Kota Agung dan akan menyusuri jalur barat Pulau Sumatera. Tapi sayangnya ini kita malam ya. Wah, kayak kita harus remedial nih dari Bengkulu supaya dapat view yang bagus. Jam 19.53 kita exit tol di gerbang tol Kota Baru. Nah, ini kita persiapan ya, teman-teman, menuju sisi barat Pulau Sumatera. Wah, asik deh. Wah, masih ditemani oleh lagu-lagu khas Minang ya, yang menambah seru perjalanan kita dan syahdu banget nih tentunya. Mantap. Enak suspensinya. Sebelum bawa yang ini, bawa yang mana, Bang? Aku. Aku kemarin 1525. Oh, masih ada Putra Ramesia? Udah nggak ada lagi. Oh, udah dijual. Udah 1525, 1526. Kalau 1526 kan bantingannya sakit, Bang. Iya ya, suspensinya ya. Keras. Iya. Malah bantingannya enakan 1525 ya. Kalau bantingannya masih enak di 1525. Tenaganya itu jauh, Bang. Wis, tenaganya jauh beda. Cooler mana bawa? Kalau cooler mana? Oh iya. Di itu Raflesia juga. Oh.
dari umur 15 tahun. Buset. Ya, mantap. Tapi itu trayeknya ya Solo. Bengkulu. Oh, Bengkulu Solo. Ya. Oh. Paling jauh tuh ya bawa mobil ya. Woi, Bengkulu Solo, guys. Kok lah jalan kecil gini. Bengkulu Solo. Solonya lah Pantura atau Selatan? Selatan. Selatan. Wah, sangar. Pesawaran. Cakep tubuhnya. Baru di rehab, Bro. Oh, kakao itu ya. Coklat. Mobil klasik. Ini kalau tronton repot deh lewat sini ya. Harus tengah malam. Repot. Harus tengah malam ya. Harus, iya, benar-benar. Belokannya patah, sempit. Kalau dia lewat tengah malam kan aman. Oh, iya. Kalau ini nih, malam minggu bang, malam minggu. Iya, benar. Malam minggu, lebih rame. Jadi ya, serius dong. Tidak lah, ada mungkin pun lo kau sampai ke mesin lo. Masjid Agung Pesawaran Bekasi, kalau iya kau nyusi Bekasi, apa Bekasi kau beli 50 atau? Wah, ambo 100. Ah, Josi 100. Ada gathering mobil klasik, teman-teman. Ya. Lu mau ke mana mobil ini? Ini dalam nih, acara dalam nih itu. Apa itu? Bapak dosa itu. Muli kok awak ngasih dia pakai acara. Muli. Salah gaji. Muli beda dong masih. Beda gaji besar indah loh. Lagi mobil ayo, ganti ajaan kawan dari kasar lo. Apa yang ngecek ke lo kemarin? Ya lincah ya? Lincah, lagi itu kan itu kan bukan ayam itu. Ambo kan wajar, ambo lincah. Tembak terus. Kiri. Iya. Ini aja udah telat ini nih. Ya saya telat 9. Jam 9 ini. Nah. Lewat Prince Sewu nih. Oh, kita masih Prince Sewu nih ya. Jalannya sempit, rame. Nah. Belum lewat ini. Tempat apa? Tempat nongkrong. Iya, sawah-sawah itu. Sawah-sawah itu. Oh, jadi. Nah, inilah dia nih. Wah, ibu kota Kabupaten Pringsewu. Oh, ini sawah-sawahnya nih. Ya. Ah. Ini lah, kalau yang ada, kalau yang beruang di belakang kanan tadi. Beruang. Binatang dong, beruang. Beruang. Berduit. Berduit, ya. Ah. Semakanan tuh, tapi. Oh. Mana sepi bang pinggir jalan? Nanti malam ya berarti ya. Wah, ini nih udah mulai. Mojo nih, mojo. Apa yang dia orang lihat itu? Nah, itu loh. Aduh.
ada itu juga Starlink, Starbucks keliling. Ya. Tuh pakai motor, tukang kopi pakai motor. Inilah. Ini bu. Di dunia ini. Kanan kiri ini bring saya bu. Oh iya benar nih. Makin ramai makin kesini. Iya. Padahal udah ada dibuat itu tempat apa? Jualan di sana nggak mau. Oh jauhan. Di sini. Buset. Rame amat. Oh, ya. Itu apa tuh yang banyak cahaya itu? Itu yang disuruh jualan di sana. Oh, harusnya di sana. Menganggur jalan ini. Iya, iya. Ya, mau. Udah biasa nongkrong di sini kan? Heeh. Kota Agung lurus. Asal ini mau mana nih? Oh ya ya ya, pusat keramaiannya Pring Sewu guys. Sepi banget guys. Pertama kali belajar nyetir bis berarti di Putra bang? Iya. Wah. Dari kuler. Itu udah berapa tahun bang dari awal 2012 tahun. Wis. Bos. Umur masih muda bang. Beda sama sim. Sim sama KTP beda. Kok masih enak nih ya? Tapi dibandingkan yang tadi-tadi ini tajam. Wah, masos. Lawat. Ini daerah mana nih masuknya? Oh iya, udah sedang. Oh iya, udah Tagung. Oh. Jauh sih, sejam lah. Oh iya iya. Dayu lewat ini, lewat apa? Wonosobo. Oh. Wih. Oh, selamat dong. Tahan lah tuh, lupa apa? Oh, buru-buru amat. Daerah di mana ya? Dibilang mana? Ah, ada mistis. Oh, mistis. Terus, senang. Senang nih ya, Kota Agung ya. Mistis. Daerah honor-honor. Oh. Apa tulisannya? Tembah air. Cuma dibuat itu das batu keramat. Iya kan? Apa itu? Batu keramat. Oh. Mana ada orang berani masuk sana? Itu lah aku bilang tadi. Iya iya iya. Batu keramat. Ini sini berani. Iya, pantas tadi sepi banget. Ada orang pun sini aja enggak mau. Lewat dari jam 1. Oh. Batu keramat, Kota Agung. Kita nyuruh orang Oxford. Kalau kan kanker apa jangan kerja tuh. Bas. Aduh banyak banget motor nggak pakai lampu. Selamat. Oh,
Sat. Oh, ini tanjakan Sedayu. Hati-hati, kurangi kecepatan, rawan longsor. Mantap. Gigi berapa ini? Dua. Hampir tengah malam. Ini untung udah di remap. Nah, ini Putra. Bukan. Oh, bukan. Oh benar, Putra. Bekas Bang Vino ya. Oh. Ketemu di sini. Bang Vino ya lagi tidur. Iya, tadi suaranya tuh masih bagus. Lampu masih bersih tadi. Kalau lampu aslinya nggak bersih lagi. Oh. Oh, masih mulus ya. Bodinya tadi, perawatannya jos. Iya, itu loh. Mesinnya masih oke itu. Panjang banget tanjakannya. Masih ini. Setengah aja belum. Wah. Masih jauh. Masih jauh. Siap. Untung udah di remap nih. Kalau settingan pabrik ngeri-ngeri sedap. RPM masih di putih ya? Hah? RPM-nya masih di putih. Iya. Wenteng. Lebih tinggi lagi. Wah. Ini tinggi ya. Tinggi lagi, naik lagi. Ini nurunnya nanti securam ini juga? Nurunnya? Ah. Ya. Woi. Makin panjang. Iya benar-benar. Oh masih panjang. Masih panjang guys. Jauh ini baru setengah. Naiknya cepet banget ini. 1864, 1869.
Selamat. Langsung naik ke 200 mdpl. Aduh, buram. Nah, ini 229, 230 naik lagi. Masih guys. Wah, belum nih. Ambil nafas dikit ya. Ambil nafas dikit. Kalau belum sih ini orang banyak. Iya. Teman-teman bisa dengerin raungan mesinnya nggak? Kalau nggak kedengeran di video, berarti peredam suaranya bagus. Kalau mabuk, hati remo.
Hati-hati mereka. Hati-hati baik, hati-hati. Oke, ambil nafas dulu. Ambil nafas. Tubuhnya Rabia itu enggak. Ya belum, enggak, belum isi minyak. Di ini ada, di tubuh ada minyak di situ tadi. Daerah itu. Loh, daerah gisting dong. Tuh. Hilang sinyal ya. Lanjut naik lagi. Masih naik lagi, naik terus berlika-liku gitu guys. Ini udah agak ini ya, agak landai. Ini kita sekarang ada di ketinggian 505 di atas permukaan laut. Nah, gak kelihatan ya, terlalu kecil fontnya. 505 meter di atas permukaan laut. Tadi sebelum nanjak itu cuma sekitar 100-150an teman-teman. Mancingnya mana? Ya, kemarin tuh mas, elo, itu ya. Ini bisa swos. Mana? Aku ikut. Karena aku bersuara.
ini udah mulai turunan teman-teman. Ada tadi di 521 titik ya, paling tingginya. Panjang sampai ke jalan 521 meter di atas permukaan laut. Banyak mobil di itu tuh apa po? Mobil pisang tuh ada banyak itu tadi. Yo, hati-hati bae. Ya. Galau mobilnya gini. Masalah kok mati sirem tidak digantikan, tidak diganti. Oh ini hutan lindungnya. Oh, ini udah turun yang harus dijaga remnya guys. Harus kasih jalan ke lawan karena lawan posisinya nanjak, dan kita juga harus kasih aba-aba lampu jarak jauh, klakson kayak tadi.
udah hafal lah yang mana yang benar-benar harus dijaga remnya, yang mana yang bisa lost. Jadi lancaran pulau bawah ini lah, sama-sama. Ya tuh sebelah kiri itu. Lagi dua menuduh lah, cang ini barisan itu. Nanan. Ini lah bukan? Ya. Nih ya, ini yang tadi. Bukan. Berani lagi. Oh, beda ya. Tadi pop. Ini bug ya. Oh, beda guys. Terus apa kiri tu? Bila ni.
Bing apa? Bing mayat. Mayat? Ya. Oh, serem banget. Oh. Ada sejarahnya itu. Oh, alah. Serem. Guling dalam. Aduh. Ditutupi apa nih dikasih tower tadi? Aha. Bukuri, ya, itu. Oh. Jatuh. Itu kan jurang lo dalam tuh. Ah. Jatuh dari sana. Oh. Kalau disebut Bing mayat itu dulu. Itu ada ambulan bawa mayat. Oh, ambulan yang jatuh. Bukan ambulan jatuh. Mayat hilang. Oh. Jatuh bawa. Jatuh bawa. Wah. Aha. Ada dua versi katanya mayatnya itu nggak ketemu. Ada yang ngomong pas ketemu sih, tapi apa susah nyarinya, udah siap. Oh. Ya, rawan sana, paling rawan. Oh. Warna gede-gede banget. Nah, ini kita berhenti sebentar teman-teman untuk pengecekan sekalian bersih-bersih ya, karena ini ngembun banget guys. Jam 3:52 kita mampir di pos kontrol PO Putra Raflesia di daerah Merpas, teman-teman. Nah, ini kalau siang ada loket resminya juga ya ternyata. Nah, ini 0821-7758-8942. Wah. Oke, ini dia bisnya. Wih, glowing banget teman-teman. Saya suka banget livery-nya ini. Dilihat siang, dilihat malam, tetap mantap. Nah, ini di sini juga ada toilet, jadi penumpang dipersilakan juga untuk ke toilet yang ada di belakang sana. Tadi saya udah ke toiletnya, toiletnya bersih, airnya juga seger. Jos sih ini. Lanjut berangkat lagi teman-teman. Nah, ini kita tiba di daerah mana teman-teman? Jam 6:41. Kita coba keluar yuk. Nah, ini dia. Banyak juga ya yang turun di sini, teman-teman. Wah, ditemani oleh sunrise. Untuk loketnya ada di seberang, teman-teman. Nah, di situ. Perwakilan mana? Jalan Jenderal Sudirman nomor 218. Untuk nomor telepon silakan teman-teman catat ya yang ada di depan ini. Jadi jangan sampai nanti kena modus penipuan zaman sekarang. Ada nomor telepon palsu di Google Maps. Hati-hati ya teman-teman. Wah, ini dia. Wih, banyak nih yang turun sini guys. Bisa duduk di kursi paling depan nih.
jam 7:01 kita lanjut berangkat menuju ke garasi Bengkulu. Selamat datang di Provinsi Bengkulu, teman-teman. Oh, sini ada juga. Ah. Oh, ini depan ini ya. Wah. Pantai Ancol Bengkulu. Seluma, Kabupaten Seluma. Bedanya sini gratis ya, nggak ada tiket masuk ya. Kalau Ancol Jakarta kan ada tiket masuk tuh. Seluma. Wah, ombaknya itu ya, kuat ya ombaknya ya. Masih alami. Hari Minggu ini banyak acara ya, banyak hajatan. Wah. Iya. Itu ke arah Bandung. Iya. Oh. Mana? Ya, papasan menuju ke Bandung. Sendal aku mana? Aku pasang telolet. Polda Bengkulu. Sebagai renovasi pagar. Sinar mataharinya ngebentuk cincin, guys. Mobil pribadi, truk, antri semua ya, mobil sampah antri. Mobil sampah. Kasihan sampahnya. Sampahnya kasihan orang yang ikut antri datang gak kasih. Iya. Oh ini berarti gak masuknya. Tunggu dulu nih. Ini kantornya Putra Persia. Oh itu, ya ya ya. Ini. Ah. Poolnya guys, wah ada skyliner. Iya, itu masuk pool. Iya. Oh belakangnya tuh banyak gitu ya? Iya. Bis-bis lamanya. Nah, ini kita muter nih. Muter. Nah, kalau hotelnya itu nanti kamu. Oh, hotel Pak Willy ya? Ya. Wih, sangat Omakasa. Ini buka daftar kok ini? Udah, minggu gereja ya. Terus.
Oke teman-teman, alhamdulillah kita tiba di Pool Putra Lavesia jam 10.09. Wah, jos. Sip. Alhamdulillah. Ambil yang kecuruk. Bang Pino. Makasih banyak bang, sehat selalu. Oke, wah ini dia. Wis, full paket, mantap. Bang, makasih banyak bang. Pamit dulu. Makasih banyak, makasih banyak. Wah. Oke teman-teman, kita ke depan dulu, berisi. Oke, nah. Ini dia, wah first time kita kesini ya. Dan ini dia akhir dari perjalanan kita bersama. Oh ya, pagi. Oh ya, salam kenal mas. Wah, salam kenal. Oh iya, terima kasih mas. Ini ngetripnya, wah first trip aku ke Bengkulu nih mas. Oke. Wah, enak, bersensasi banget ini nih. Benar. JB5. Di PU Putra Lavesia. Oke teman-teman, ini dia akhir dari perjalanan kita bersama PU Putra Lavesia. Kita udah ngetrip dari Bandung menuju ke Bengkulu. Ini first time kita ngetrip ke Bengkulu teman-teman. Habis ini kita mau explore lagi nih dari Bengkulu ke daerah lainnya. Silakan teman-teman ikutin terus rangkaian perjalanan kita selama di Sumatera bulan ini, September, S-nya Sumatera teman-teman. Terima kasih banyak untuk seluruh driver dan kru yang bertugas, serta untuk keluarga besar dari PO Putra Lavesia. Semoga selalu sukses, ramai terus penumpangnya, dan selalu selamat sampai di tujuan. Mantap!